Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata dulu. Nama saya Muhammad Zainul Hakim. Saya salah satu anggota kader diklat Pesantren Tebuireng Angkatan 8. Alhamdulillah, di masa-masa diklat ini kami, termasuk saya, menerima banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang sangat bermanfaat. Termasuk bagaimana kita mengatasi sebuah masalah yang timbul, di mana kita tidak langsung menuju pada masalah yang ada di depan, tapi kita dituntut untuk melihat akar permasalahan dari konflik tersebut. Di sini kita juga dilatih oleh Rindam Brawijaya 5, di mana ada beberapa pelatih yang melatih kami, baik itu pelatihan dalam segi fisik, push up, sit up, lari, baik lari pagi, siang, sore, dan ada latihan mental, latihan spiritual dan sebagainya. Yang menakjubkan lagi, di sini kami dilatih untuk bagaimana menyambungkan hubungan vertikal dengan hubungan horizontal. Hubungan horizontal hablum minannas dan hubungan vertikal hablum minallah benar-benar ditanamkan dalam diri kita kader diklat angkatan 8. Puncaknya adalah ketika di outboundkan di SPMAA Lamongan. Di situ kita selama 4 hari dilatih habis-habisan, di mana kita dituntut untuk bekerja keras, saling bersatu, satu kelompok saling bersatu, satu komunitas saling membantu satu sama lain, saling berinteraksi untuk mengatasi masalah yang ada di depan kita. Di samping itu, tak dilupakan hablum minallah, hubungan dengan Allah, di mana di saat terakhir dari outbound kita diingatkan oleh pelatihan ini, di mana di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dituntut untuk mengingat bahwa zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang al-hayy, yang maha hidup, juga al-mumit, yang maha mematikan. Kami perwakilan dari peserta diklat benar-benar mengungkapkan rasa syukur kita, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tebuireng utamanya dan kepada semua lembaga atau semua mitra yang bekerja sama dengan Tebuireng. Pelatihan ini benar-benar mantap. Terima kasih.